Baik sahabat-sahabat para pencinta Al-Quran dan pencinta kebaikan, sekarang kita akan mengintip suasana subuh pertama di pesantren. Dan kita akan masuk gerbang. Kita akan masuk gerbang. Ini gerbangnya cukup besar. Pintu masjid maksud saya. Megah dan selalu sangat. Kita lihat ya, anak-anak udah pada selesai sholat sunnah. Udah azan tadi. Saya tidak bisa mengambil video dari awal. Masuk-masuk yang di dalam pesantren. Masya Allah. Luas banget masjidnya sahabat-sahabat. Dan kita lihat di awal tadi ya, suasana di pesantren. Menunggu iqamah karena imamnya adalah saya. Saya ambil videonya dulu. Mantap. Suasana. Nah, ini hari pertama sholat subuh di pesantren. Nanti kita akan lihat ya sahabat-sahabat. Hari keduanya kayaknya lebih mantap karena mereka pakai seragam. Baik itu santri dengan santrinya ataupun santri dengan ustaznya. Kami nanti perkenalan dengan tempatnya ya. Halah. Supaya nanti ada tidak lagi santri ataupun ustaznya nyari-nyari tempat. Al-Fakhar cuma dideki dan sebelum halako kita ta'aruf dulu guru-guru sahabat-sahabat. Kalau masih ada yang nyari yang keempat, ya kan berarti subuhnya tidak ada. Ya, subuhnya tidak hadir. Baik, sebagaimana yang dilakukan oleh beliau, untuk pagi hari ini kita akan perkenalan supaya apa? Supaya semuanya saling mengenal satu sama lain ya. Tidak saling ambigu seperti itu. Antara ustaz dengan ustaz, antara ustaz dengan santri ataupun lain sebagainya. Terlebih dengan surat Al-Quran yang mana mungkin banyak bersinggungan, banyak tamu terjun di lapangan mengacu-ngacu antum. Ya, kalau masalah tadi kalau sudah tidak mempan dinasihati oleh kami. Maka kami pun akan melaporkan kepada beliau, baik ustaz ataupun santrinya sama. Ustaznya pun kalau ustaznya aku kami laporkan. Dan ustaz ada SOP-nya sendiri, kebijakan sendiri bagaimana kalau ustaz sudah diatur. Berbeda dengan santri, kalau santri kan sudah tiga kali ataupun tadi tidak susah diatur tendang ke rumah gitu kan. Kalau ini bukan ditendang, ya ini dihacking. Ya, kepala ke bola gitu ya, kerusakannya gitu ya. Kalau santri tendang ya, kalau ustaz di heden ya gitu. Enggak ini sana ya. Baik, karena sekarang untuk sementara pembukanya untuk sendiri untuk lepas 8 sudah pada tahu ya, karena pada tahun kemarin saya jadi kami sekolah berbagi amanah seperti itu supaya lebih terfokus dan sebagainya. Untuk saya sendiri, Ustaz Aceh Ariyadi ya, nama saya adalah Ustaz Aceh Ariyadi. Saya tinggal di Desa Dua Putri. Wajahnya saya, ya berarti saya memang karena anak tinggal di Putra ya. Saya tinggal di Desa Putri dan amanah saya diamanahkan kepada pesantren sebagai wakaf Al-Quran, wakil kepala bidang, ya, wakil kepala bidang Al-Quran, ya. Atau tangan kanannya Ustaz Rahman Al-Razi, ya. Jadi kalau ada apa yang nggak benar, ada anak-anak itu pasti saya dipanggil. Perkenalan guru-guru dulu supaya lebih akrab. Nah, ada guru, setelahnya ada takmir.
Adapun saat ini masjid itu adalah Ustaz Husi Harahap SHD. Nanti insyaallah beliau berkata juga dan sebagainya. Selanjutnya ini Ustaz juga sudah kami sholat. Kita doakan dulu supaya Allah segera menyembuhkannya dan mudah-mudahan dan menjaga secara semangat bagi anak-anak. Selanjutnya ada sebelum duduk di halaqah, kita mau perkenalkan semua guru supaya enak dipanggil sama guru-guru, sama santai juga. Suasana sholat maghrib pertama di pesantren di Masjid RJ3. Ini malam pertama salat di RJ3. Sahabat-sahabat yang ada di rumah, insyaallah kita akan memantau keadaan halaqah yang pertama atau malam pertama di RJ3 yang mewah tentunya. Nah, kita mulai dari halaqah saya ini. Nah, ini Ustaz Safety namanya. Beliau dalam penantian juga ini, belum menikah. Masjidnya kalau nyala lampunya keren. Ini yang dihukum berdiri ini belum siap setoran ini. Disuruh berdiri itu sama ustadznya. Masya Allah.
suasana halaqah malam pertama. Dan emang belum berseragam ini bajunya. Insya Allah kita akan terapkan minggu depan atau per hari Jumat besok, semua santri kita wajibkan untuk menggunakan seragam di halaqah. Kita intip halaqah satu persatu. Safety, beliau belum menikah ini, dalam penantian jodoh. Kita sembunyiin kameranya supaya nggak terlihat. Sementara halaqah kelas 7 ini lebih banyak dan lebih gemuk ya, karena kelas 7 lebih banyak yang sudah datang. Ini yang berdiri ini gak pakai peci nih. Masalah halaqah kita intip diam-diam, gak tahu kayaknya mereka. Ustaz Johri, beliau juga dalam penantian, belum menikah juga ini. Cepat, yang sampai 15 menit aja. Nah ini yang halaqah online. Jadi sebagian Ustaz ada yang online, karena ada yang datang santrinya, belum ada yang datang. Keadaan belum rapi semua ya, karena sebagian santri juga belum datang. Jadi ada yang kelihatan halaqahnya besar-besar atau gemuk-gemuk atau banyak, ada sebagian kelihatan halaqahnya kecil-kecil. Nah Ustaz Acep Tawakil MAG, beliau baru selesai S2-nya, tinggal menunggu waktu wisuda. Ini musyrif terbaik. Gagal lagi ya. Nah, sebagian anggotanya ini masih di rumah. Dan nanti selesai halaqah offline-nya ada halaqah online lagi. Ini halaqah yang kemarin talaqqi di asrama. Nah ini ada yang halaqahnya lagi online dan juga ada offline. Nah ini ribetnya kita ini, jadi halaqah kurang kondusif. Ini Ustaznya lagi menyimak yang online ini, karena yang offline sudah selesai suara.
bisa terus di beliau juga dalam penantian untuk menjalankan yang sudah membatal wudunya untuk penantian salat isya. Apalagi kita akan salat isya berjamaah. Kita sedikit mendengarkan azan ya. Ini yang sedang halaqah online dan offline. Ini waka Al-Quran Ustaz Aceh Pariadri MAG. Beliau malu-malu. Kita mendengarkan azan sejenak. Kita akan merekam untuk sholat isya'nya ya. Kita akan merekam untuk sholat isya'nya.
tidak ada yang terdengar. Jadi kita harus membedakan mana pasar, mana masjid, mana sekolah, mana asrama. Ya, itu kita harus bedakan. Coba kalau sepi, sunyi, tidak kelihatannya. Ya, tidak ada. Biar teman-teman yang sholat sunnah khusyuk, tidak mendengarkan ada yang berbicara ini itu dan sebagainya. Dan kalau ini enak dengarannya. Jadi hadis nanti saya sampaikan, kita harus membedakan mana itu masjid, mana itu pasar. Kalau pasar kita salah mau teriak ke masjid, tapi di masjid kita kan suara sekecil apa pun akan terdengar. Ya, dibiasakan ya. Thank you.
Allah Akbar.
السلام